Halo sahabat YouTube, balik lagi di channelnya Alika Pro 79. Di kesempatan video kali ini saya kembali update perkembangan informasi seputar wisata ya. Kali ini saya akan coba perkenalkan salah satu destinasi wisata air yang ada di Bekasi, yaitu Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Langsung saja kita ikuti perjalanannya. Saksikan video ini sampai selesai. Yuk kita masuk. Nah, ini adalah area parkir untuk kendaraan roda 2 ya sob ya. Nah, untuk parkir motor ada di sini, sedangkan untuk parkir kendaraan roda 4 atau mobil ada di sebelah sini ya. Lumayan luas parkirnya. Banyak sekali arena permainan yang ada di Taman Sari Waterpark. Oke, sekarang kita langsung saja cus masuk ke dalam ya. Ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Lagi di channelnya Alika Pro 79. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga selalu ada dalam kebaikan dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya berada di Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Ya, kolam renang Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Kolam renang ini lokasinya ada di Desa Taman Sari ya. Satu arah dengan angkringan tepi sawah dan juga kebun Taman Sari. Untuk teman-teman sahabat YouTube yang mau ke sini, lokasinya gampang kok. Dari Jalan MT Haryono dari arah Setu, kalian bisa belok ke kiri di persis di samping Desa Taman Sari Setu ya. Ikuti petunjuk jalan itu lurus terus, nanti ketemu Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Untuk tiket masuknya murah meriah loh sob. Di sini dibanderol hanya Rp10.000 per orang ya. Banyak sekali arena permainan anak ya. Di sini juga tersedia kolam untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Baik, sekarang kita akan coba berkeliling di Taman Sari Waterpark Setu ini ya sob ya. Kita lihat keseruannya di sini ya. Halo, Teteh Manda, apa kabar? Nah, ini ember sumpah sob. Anak-anak ceria banget ya. Senang sekali. Dengan tiket Rp10.000 bisa berenang, bermain air sepuasnya di sini guys. Cocok sekali untuk teman-teman sahabat YouTube yang ingin mengajak serta keluarga ataupun
anak-anaknya ya bermain air di Taman Sari Waterpark ini ya. Kebetulan hari ini hari libur, ramai sekali. Wow. Dan ini adalah kolam renang untuk dewasa ya, Sob ya. Kedalamannya dari mulai 110 cm hingga 160 cm ya, Sob ya. Untuk kolam renang ini. Ini adalah kolam renang untuk dewasa ya, Sob. Sedangkan yang kolam renang tadi yang ada ember tumbuhnya itu diusulkan untuk anak-anak ya, usia 3 sampai 13 tahun ya. Wow, ramai banget. Seru sekali nih mandi air di sini nih. Kolam renang waterpark Setu Bekasi. Oke, kita lanjut berkeliling. Melihat ke sebelah sana ya, Sob ya. Nah, ini tampak antusias sekali masyarakat. Anak-anak begitu yang gembira ya, bermain air di sini. Murah meriah, 10.000, Sob. Mantap. Baik, sekarang kita akan coba berkeliling ke arah sebelah sana ya, sebelah barat. Sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel ini. Kolam renang waterpark Setu Taman Sari Setu Bekasi ini juga tersedia saung ataupun gazebo ya, untuk orang tua yang mendampingi atau tempat beristirahat menunggu anak-anaknya berenang di sini ya. Ramai banget hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari libur ya. Nah, ini adalah saung-saung atau gazebo tempat beristirahat ya. Baik sahabat YouTube, ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai. Kita bermain air di kolam renang Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Kolam renang ini buka pukul 7 pagi dan tutup jam 5 sore setiap harinya ya, Sob ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Di sini tersedia perosotan anak, ayunan, kantin atau warung, juga gazebo atau saung-saung untuk beristirahat ya, Sob ya. Tempatnya juga cukup rindang, tidak terlalu panas. Ada tempat santainya juga. Pokoknya mantap deh. Seru, dengan harga Rp10.000, murah meriah. Bisa berenang, bermain di air di kolam renang Taman Sari Waterpark Setu Bekasi. Baik sahabat YouTube, demikian review video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman sahabat YouTube yang ingin mengajak liburan keluarga bermain di air di kolam renang Taman Sari Waterpark Setu Bekasi ini ya. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa.